ini di jembatan. Nih ya, kalau mau ke kanan itu ke arah Cerme menuju Bunder, Gresik Kota, Icon Mall. Nah, kita ke kiri ke arah Balong Panggang. Terus ke Benjeng. Oke, Bray, kembali lagi di Ratu Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Expander Ultimate CVT 2022. Ini ada tulisannya Kecamatan Minjeng, Balong Panggang. Adan Bray. Ya, setelah tikungan ini udah nggak kayak kota ya. Tadi kan kayak kota, banyak sekali pemukiman, banyak sekali toko-toko. Begitu sudah nyampe tikungan, udah serasa jalan luar kota lagi. Air di tambak sudah tinggi sekali itu dangkal. Berarti kalau hujan ini genang sekali ini, Bray. Karena nggak hujan aja, itu udah tinggi banget. Masjidnya mewah. Warnanya susah. Ya, ini saya tak nyalip. Mumpung ada kesempatan. Mobil ini senyap, hampir nggak ada suara dari luar juga, kecuali suara AC. Nah, ketika kita mau nyalip di kondisi yang seperti ini, itu sebaiknya sedikit beri ketukan klakson, tujuannya biar yang diselip tidak kaget dan tidak mengagetkan kita. Tiba-tiba dia manuver, nanti bahaya, Bray. Nah, kalau jalan ini untuk salip-salipan lega. Kenapa? Karena pemukimannya jauh dari jalan, lebih mundur dari jalan. Beda sama video sebelumnya tuh, pemukimannya dekat sekali dengan jalan, itu agak riskan gitu loh, Bray. Mau nyalip tahan dulu. Oh, dia ngesen, sennya mati kayaknya. Cerme ini, Bray. Goyang dompet. Ya, meskipun monokok masih goyang di sini. Kenapa? Karena jalannya super duper bumpy. Gak rata, Bray. Ada ambles-amblesnya. Nah, ini enak, aspalnya baru ditambal. Kumat lagi. Ada forklift. Ya, jalannya cukup membosankan karena sudah sepi sekali. Jadi kita tinggal laju-laju aja. Ya, ini sudah sampai wilayah ramai. Ini Pasar Benjeng. Sudah sampai Benjeng. Udah masuk Gresik ya, Bray. Dari tadi, dari video sebelumnya sudah masuk Gresik. Ya, apa yang kita cari di sini? Ditinggal papa.
di Sigra. Ketemu mobil yang sama. Oh enggak, dia sport. Iki dah Kang. Wis cedak ta. Ono bakso. Soal tak pikir mobil iki omah tukang. Setelah lewat masjid ini. Oke, waspada perlambatan, banyak yang nyetopin, gunakan hazard, siapa tahu yang belakang ngebut biar ikut melambat. Dikasih jalan. Disuruh jalan. Ya, jadi harus memastikan gitu loh, Bray. Enggak langsung selonong-selonong. Nah, ini kalau ada traffic cone tapi enggak ada yang nyebrangin, artinya ya memang disuruh hati-hati aja. Karena mungkin banyak yang nyebrang ya, Bray. Ya, tiap-tiap dekat sekolah itu ada traffic cone. Kalau nggak ada yang nyebrangin, berarti sekolahnya sudah sudah nggak kegiatan. Sambil nyari alamat. Bentar lagi nih harusnya. Nah ini, ini ada bakso. Ini kita akan belok ke gangnya, bukan ke baksonya. Mana gangnya? Oh depan lagi. Nah saat kita mau nyebrang, jangan asal nyelonong. Pastikan yang sana memberi. Dengan cara begini, Bray. Ketika kita send, terus kita pastikan kita target, kita ngasih dim, tik 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 tik. Nah, sana melambat baru kita masuk. Kalau sana nggak melambat jangan masuk. Gitu loh, Bray. Iya. Bapaknya sopan banget ya. Ketika kita mau masuk, minggir banget loh itu. Ya wes, saya tak melakukan hal yang sama, tak minggir. Biar sana masuk dulu. Nah, gitu. Karena kasihan, elfnya sudah minggir banget, udah keluar jalur. Baik ya pengendaranya ya. Itu kalau di kota berkendara kayak gitu, wah dikalano terus, Bray. Ya, jadi kita harus memposisikan diri, kita sedang di mana. Ada kalanya kita bisa gercep, ada kalanya kita bisa selonong, ada kalanya kita juga harus pengertian. Menyesuaikan lawan. Menyesuaikan lawan. Nah ini ada sedan, itu jalan jelek banget, tak tunggu di sini. Jelek banget itu, kalau saya masuk saya merasa bunuh diri ya. Oke, saya minggir. Oke, sudah aman, geser lagi ke tengah. Yo, bestie, kalau jalan lihat depan. Jalannya udah pavingan ya? Oh, dari dulu pavingan. Bagus, Bray. Nah ini tikungan kelihatan nggak ya? Oh kelihatan, berarti nggak usah klakson, jelas kosong. Kosong yang berarti tidak ada mobil, gitu loh, Bray. Nah itu motornya biar nyalip, saya tak minggir kiri, kurangin pedal gas. Dia udah nyalip, tak gas lagi, Bray. Kedai pentol. Loh, kedai itu bukannya ada rumahnya ya? Mestinya rombong pentol ini. Nah, kita kolongin ini sebisa mungkin kita kolongin, jadi kita nggak lindas kubangan itu, Bray, karena sakit, sakit jalannya ceklong-ceklong. Nah kayak gini kita kolongin, mumpung kosong ya kan. Udah di coupling nih. Beda kalau yang bisa buka punya papa. Karena itu penumpang. Nanti mobilnya oma yang baru bisa buka sendiri. Kenapa kok bisa? Karena bagus mobilnya oma yang baru. Tahu enggak, Queen? Tahu. Ya wis. Weh. Lagi meratakan tepi jalan. Keren. Jadi jalannya lebih luas. Mobilnya oma bagus
Iya. Nih kita kolongin. Nah, ini banyak sekali pesepeda, terutama yang pulang dari ini ya, sawah. Ya, saya mau nyalip itu, di situ ada motor parkir, nanti kan biar saya nggak menghalangi, saya tunggu sebentar karena jalan kosong ya, kalau jalan kosong mah bebas. Iya, ibu-ibu ada papasan nih, kita minggir cari jalan yang aman untuk papasan, lepas gasnya karena kita yakin di sini nggak bisa kenceng untuk papasan. Pas mau sampai geser, kembalikan lagi. Mumpung kosong, nggak ada papasan, kita boleh salip gitu loh, bro. Jadi nyalipnya tidak menghambat ibu-ibu ini sedang bersepeda. Kalau pagi namanya morning cycling, kalau ini afternoon cycling. Ya, ini terus berarti ya, lurus. Lah, pancet dong ke arah mana ya? Iya. Nih, Pemkab Gresik, Kecamatan Benjeng, Kantor Kades, Karangan Kidul. Wah, keren. Udah diperbarui. Iya. Oke, kita sudah mau sampai tujuan ke Nawas Food di Benjeng. Hidden gem ini, Bray. Ya, nanti ininya lokasinya ada di deskripsi. Oke, Bray, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.